Dan kita bakal bahas itu sebuah bocoran yang dimana ternyata itu kita sudah dikasih clue sama Badali Kito atau yaitu Akhir Pekan Studio. Spoiler chapter 5. Apakah mau dibuka? Oke teman-teman, kali ini kita bakal bikin sebuah game bioskop simulator. Dan kita bakal bahas itu sebuah bocoran. So ayo teman-teman, disini pun gue juga dapat bocoran dari viewernya Aneh. Dan ini pun kasih tahu kepada kalian yang belum tahu. Jadi guys, kita bakal saling yaitu membagi informasi-informasi. Ketika kalian tahu informasi guys ya, ada sebuah bocoran teman-teman, kalian boleh kasih tahu aku. Dan begitu pun sebaliknya, kalaupun aku dapat bocoran tak kasih tahu kepada kalian. Nah, di sini potrololowan yaitu sebuah bocoran chapter selanjutnya. Atau lebih tepatnya, kalian kalau misalnya mengira game Bioskop Simulator ini sampai chapter 4 sama kayak di game sebelumnya dulu kita yaitu KSS guys ya, atau Kantin Sekolah Simulator. Banyak banget yang bilang kalau misalnya ini adalah, atau lebih tepatnya ini hampir mau tamat ya guys ya. Soalnya kan posisinya Melip juga mau diculik, bukan mau diculik guys. Mereka sudah diculik beneran ya teman-teman. Dan di sini pun banyak banget yang berteori-teori kalau misalnya banyak yang bilang bahwa chapter dari Bioskop Simulator ini cuma sampai chapter 4. Tapi salah. Salah ya guys ya, salah cuy. Di sini sudah ada bocorannya sendiri teman-teman. Kalian kalau bisa penasaran kira-kira sampai chapter berapa dari game Bioskop Simulator, di sini itu sudah dikasih tahu sama Badli Kito. Atau itu sebuah clue-nya walaupun kita nggak tahu pasti ya guys ya. Apakah mungkin sampai chapter sini atau mungkin masih ada chapter selanjutnya lagi atau mungkin memang sampai chapter situ. Nah, daripada kalian penasaran apa yang gue ngomong, mendingan tak sambungan terlebih dahulu untuk HP-nya Aneh ke PC-nya Aneh biar kita lihat sama-sama. Nah, oke teman-teman, di sini sudah terhubung sama HP-nya Aneh. Dan di sini pun kalian bisa tengok, kalian bisa untuk pergi ke Akhir Pekan Studio ya guys ya. Nah, habis itu kalian kalau misalnya mau tahu bocornya itu ada di mana, bocorannya itu ada di bawahnya dari lihat terjemah. Kalian tinggal pencet aja set. Dan otomatis nanti pasti bakalan kayak begini. Nah, kalau udah kayak begini, kalian bisa guys ya untuk pergi aja cek di bagian media pack. Hap. Nah, di bagian media pack ini gue gak sadar loh beneran kalau misalnya gak dikasih tahu sama kalian ya cuy. Di sini kan tinggal pilih aja Bioskop Simulator. Dan habis itu tinggal pilih di bagian main quest. Kalian kalau misalnya tahu kan sekarang kan Bioskop Simulator tuh baru chapter 4 part 1. Yang dimana ternyata itu kita sudah dikasih clue sama Badali Kito atau yaitu Akhir Pekan Studio. Dengan cara yaitu ditambahkan ya guys ya, ditambahkan di webnya Badali Kito, di sini sudah ada sebuah bocoran chapter selanjutnya. Nah, kalian bisa tengok teman-teman. Ya dimana seharusnya itu kita baru sampai di sini spoiler chapter 4 ya teman-teman. Tapi sama Badali Kito di sini dia sudah cuy. Sudah dibuatin yaitu sebuah filenya. Nah, ini dan ini. Spoiler chapter 5. Apakah mau dibuka? Kalau mau dibuka, kalian wajib like dulu. Udah guys, 3 2 1 yuk kita buka sama-sama. Ahap. Nah, di sini belum ada. Jadinya wajar ya teman-teman kenapa belum ada itu, Bang. Soalnya di chapter 4 ini aja loh baru part 1, belum mau tamat. Jadinya kemungkinan besar ya guys ya, nanti kalau misalnya di sini sudah ada, mungkin kalau misalnya sudah selesai chapter 4 di dalam game Bioskop Simulator. Soalnya dalam game Bioskop Simulator ini tuh masih berjalan gitu loh, berjalan untuk chapter yang keempatnya cuy. Itu pun masih part 1 loh, itu baru part 1 loh. Tapi di sini sudah ada bocoran-bocorannya ya guys ya untuk chapter yang selanjutnya yaitu chapter 5. Jadinya kalian kalau bisa berpikir bahwa game Bioskop Simulator ini hanyalah berakhir di chapter 4, kalian salah besar. Ya dimana di sini sudah diberikan sebuah clue atau sebuah bocoran dari Akhir Pekan Studio ataupun Badali Kito. Ya dimana chapternya dari game Bioskop Simulator ini itu sampai chapter 5. Nah, oke teman-teman, untuk sebuah bocoran yang ingin tak bagikan kepada kalian biar kalian itu tidak terlalu ini cuy, kayak agak terlalu sebentar lagi mau tamat nih karena chapter 4 sudah part 1 begitu. Salah guys, salah. Melainkan di sini ternyata masih ada satu chapter lagi cuy, yaitu chapter 5. Walaupun kita nggak tahu pasti guys ya apakah mungkin nanti ada chapter 6 ataupun chapter 7. Soalnya rata-rata gamenya Badali Kito itu kayaknya nggak sampai chapter 6-an ya cuy ya. Paling banyak tuh kayaknya chapter 5 deh atau ada yang ke-6. Kayaknya nggak ada deh. Emang ada teman-teman gamenya Badali Kito ataupun Akhir Pekan Studio yang gamenya itu sampai chapter 6? Kayaknya nggak ada ya cuy ya, kayaknya nggak ada deh. Yang paling banyak itu adalah chapter 5. Kemudian besar teman-teman mentoknya dari game Bioskop Simulator ini atau tamatnya itu di chapter ke-5. Jadinya tinggal kita tunggu aja ya guys ya, walaupun ini masih lumayan lama teman-teman. Soalnya kan posisi kita kali ini masih di chapter 4 part 1. Masih lumayan lama, butuh
butuh 2 mingguan lah atau 3 mingguan lah guys ya untuk menuju ke chapter 5. Dan lah, kurang lebih seperti itu untuk semua bocoran terbaru dari game Bioskop Simulator. Oke, teman-teman aja pasti ya, sampai di sini. Jangan lupa kalian enggak bisa kalian subscribe squad chat. Kalian adalah bahagia. Saya ada pasti yang bersama semua. Iya, sebelum dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton iklannya butuh support dari kalian ke gua juga. Terima kasih pada kalian semua. Tepuk selalu bentar, gak sampai subscribe aja penting sobat masih ya. Bye. Dadah.